Halo, kali ini aku mau masak menu simpel lagi. Di sini ada terong sama buncis. Ini dia buncis dan terong yang tadi saya potong, dan setelah minyaknya panas, saya tuangkan buncis dan terong. Masak sebentar saja sampai terong dan buncis benar-benar matang merata. Ini terong sama buncisnya udah mateng, saya sisihkan dulu karena saya mau numis bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Dan saya tambahkan ampas minyak kelapa yang kemarin saya buat sama saus rasa raja untuk tambahan penyedap rasa. Dan setelah itu saya tuangkan buncis dan terong yang tadi sudah digoreng, tumis sebentar saja. Lalu jangan lupa tambahkan penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya, aduk sebentar saja. Lalu tumis buncis dan terong, siap untuk dihidangkan. Terima kasih.